semalam. Apa? Gue sampai se-ekstrim itu? Lo bukan cuma ekstrim, tapi lo tuh gokil. Dan gue tuh gak bisa ngerubah lo jadi manusia lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, Anda, lo tuh hampir aja nyium Dylan. Oh my God. Aduh, mati gue. Dan rupanya mimpi lo itu emang benar. Bumaya itu emang ngingetin lo tentang bulan purnama itu. Ibu, kan ibu udah pernah ingetin kamu lewat mimpi. Tapi ternyata ini semua terjadi, kan? Jadi sebenarnya kita ini memang bukan manusia serigala yang bisa berubah di bulan purnama. Tapi kita bangsa duyung ini, kalau bulan purnama kita bisa jadi di luar kendali. Jadi ibu minta kalian semua hati-hati. Jangan gegabah dan ingat, bulan purnama jangan dipakai main-main. Hati-hati. Ya. Iya, Bu. Cincin itu kayak gue pernah lihat. Di mana ya? Aduh, Raya pikun banget sih. Bu, emangnya Ratu Duyung bisa punya pacar ya? Hah? Mana? Ini udah pagi, pasti keluarga kalian nyariin. Ayo, pulang yuk. Kika. Banget sama papa. Papa bawa oleh-oleh kan buat aku? Bawa dong. Ya udah, papa pasti capek. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Kamu kemana aja? Kenapa gak pulang semalaman? Mama nungguin di sini semalaman nggak tidur mikirin kamu. Kok tega banget sih? Mama nggak pernah ngajarin kamu begini, Indah. Ya nggak gitu juga. Ini yang kamu bilang surprise. Nggak pulang semalaman. Bukan kayak gitu, Ma. Apa? Ya. Ayo. Iya, Indah akan jelasin semua ke Mama. Maaf, selama ini Indah sering bohong ke Mama. Indah sekarang bukan Indah yang dulu lagi, Ma. Apa? Indah udah berubah. Indah gak normal lagi, Ma. Indah, kamu ngomong apa sih? Mama pasti akan shock kalau mau lihat semuanya. Kamu udah mulai nakut-nakutin Mama, apa ini? Indah? Mama ikutin Indah aja. Yuk, mau dibawa kemana? Ayo. Indah? Ngapain sih? Kok malah Mama dibawa ke kolam renang? Apa ini? Karena ini yang Indah pengen kasih lihat ke Mama. Apa? Mau kasih lihat kolam renang? Maksudnya apa sih? Mama lihat aja ya. Lihat. Indah, kamu ngapain? Indah? Indah, kamu mau ngapain? Indah! Indah!
semua salah gue. Nyokap pingsan karena gue. Ya lo sih pakai aneh-aneh bilang ke nyokap lo. Ya iyalah deh kaget. Iya gue tahu, tapi sampai kapan coba gue harus merahasiakan ini ke nyokap gue? Terus hasilnya gimana? Lo senang lihat nyokap lo kayak gitu? Lo lega? Sekarang malah kayak gini kan jadinya? Ya udahlah, sekarang bukan waktunya buat kita ribut. Tante Mary lebih penting. Ayo cepetan. Ayo deh. Mama. Oke, makasih ya dokter. Ya, mari permisi. Makasih ya dok. Gimana, mama udah baik kan? Iya. Mama sih sebenarnya enggak apa-apa ya. Kecapean juga enggak sebenarnya. Cuman tadi rasanya mama mimpi yang aneh deh. Mimpi kamu nyebur kolam terus berubah terus ya pokoknya aneh deh. Aneh. Mimpi yang aneh banget. Iya. Enggak, mama gak mimpi. Semua yang mama lihat itu kenyataan. Dan mama pingsan itu gara-gara melihat aku berubah jadi duyung. Indah. Apaan sih, Raya? Gue gak bisa merahasiakan ini lagi. Doni aja bisa jaga rahasia kita. Kenapa nyokap gue enggak? Hah? Kenapa? Udah. Ida, kamu ini ngomong apa sih? Kamu nakut-nakutin mama deh. Mana ada sih manusia berubah jadi duyung? Enggak ada. Itu cuma di film kartun dongeng, cerita legenda kan? Enggak mungkin. Iya, Tante. Tante benar. Enggak, ini semua nyata, Ma. Nyata. Indah, enggak mau. Enggak. Ah, Mama enggak bisa percaya. Mama enggak mau percaya. Mama tetap enggak percaya. Permisi, Bu. Waktunya minum obat. Sini, sus. Biar aku aja. Makasih ya. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Iya. Nih. Udah. Mendingan Mama minum vitamin aja deh. Kalau Mama enggak percaya, lihat aku. Ya, apaan sih? Percaya kan? Jadi kalian harus melakukan 1000 kebaikan. Dan sampai sekarang kalian baru melakukan 1 kebaikan, masih 999 lagi. Terus gimana dan kapan kalian bisa berubah menjadi manusia lagi, Indah? Yang penting, Mama jangan sedih dan jangan mikirin ini semua. Karena aku nikmatin kok, Ma. Iya, Tan. Dan Indah gak sendirian kok, ada yang kita yang temenin. Ada kali ya. Nanti lihat ya. Thank you.
happy aja, gak merasa dikutuk. Jadi mama tenang aja. Mama pengen semuanya jadi mimpi. Mama gak mau jadi kenyataan, mama maunya jadi mimpi ini. Ma, mama jangan sedih dong. Kalau mama sedih, aku juga sedih nih. Tapi Indah, aku akan kuat kok, Ma, menjalani ini semua kalau mama ada di samping aku. Mama harus nge-support aku ya, Ma. Iya, Tante. Tante harus support kita ya. Dong kamu pulang, tapi kan jadi lega. Tapi papa ingat ya, kalau papa masih nekat deketin mamanya Indah, Teri nekat kabur lagi. Teri, please, tunggu. Kalau kamu kabur, kamu sendiri yang gak nyaman kan, gak enak kan buat kamu. Serah papa. Teri. Anak-anak, lanjutkan tugas kelompok kalian di rumah ya. Jangan lupa kumpulkan besok. Baik, Bu. Yaudah, kerjanya di rumah gue aja ya. Hah? Okay. Apa lo mau protes? Kasian banget ikannya. Gua ambil buku dulu ya. Makasih ya. Makasih. Kamu sudah nolongin aku. Tapi, aku memang sengaja mau keluar dari akuarium ini. Kenapa? Nolongin temanku, aku harus menyelamatkan mereka. Rumahku di laut, dikasih racun. Keluargaku dalam bahaya. Ya ampun, kasihan banget kamu. Indah, lo ngapain sih gak sopan banget? Udah gitu kayak orang gila ngomong sama ikan. Enggak. Udah deh gak usah banyak alasan. Gue gak suka ya orang gak sopan di rumah gue. Pokoknya gue mau lo keluar sekarang. Tapi kan kita mau kerja kelompok. Udah, kita tuh bisa kerjaan, gak usah pakai lo. Udah keluar, ayo ah! Aduh. Serius, Nunda? Ikan itu minta tolong dari lo? Iya. Ini tuh pasti kerjaan nelayan yang nangkep ilegal. Hah? Itu kan bisa ngerusak ekosistem kita. Kasian, ikan-ikan pada mati. Iya sih. Kita harus nolongin mereka. Gimana caranya? Gimana ya? Biar gue aja yang urus. Dilan. Halo, Dilan. Gue mau ngomong sama Ina dong. Dia di rumah lo kan? Handphone-nya gak bisa gue hubungin. Iya, ada kok. Tapi kalau mau ngomong sama Indah, lo cium gue dulu. Apaan sih? Udah, kasihin ke Indah. Orang gue mau ngomongin sama dia, bukan sama lo. Assalamualaikum. Indah, lo ngapain kesini lagi? Lo kan baru gue usir. Gak tau malu banget sih. Gue gak mau liat lo disini ya. Lo pergi sana. Pergi gak? Apa? Apa barusan lo ngomong? Gak sopan tau gak? Perempuan kok mulutnya gak bisa diatur. Pantesan aja lo gak punya teman. Sombong sih. Lo, halo? Puas lo gue dikata-katain sama Dilan. Pasti ini gara-gara lo deh. Lo kenapa sih marah-marah terus? Dengar ya, gue kesini tuh baik-baik. Bukan mau ngajak lo berantem. Jadi lo mau apa? To the point aja ya. Sebenarnya nih,
Gue mau ikan yang ada di akuarium lo. Ikan? Mendingan beli di pasar aja kali. Ikan ini yang gue mau, Ter. Lo udah gila ya? Ngapain lo minta-minta ikan sama gue? Mana ikan murah kayak gitu? Eh, tapi lo jangan GR. Walaupun murah, bukan artinya gue mau ngasih sama lo ya. Kenapa sih lo gak beli sendiri aja? Ngapain harus minta sama gue? Lo kan orang kaya. Beli aja lagi yang banyak. Ya udah oke. Tapi ada syaratnya. Lo boleh ambil ikan gue, tapi lo harus cariin gue cowok yang lebih ganteng dan lebih keren daripada Dillon. Hah? Yang mau jalan sama gue minggu ini. Kalau berhasil, silakan lo ambil ikannya. Semuanya juga boleh. Serius? Oke, gue akan coba. Apa? Terry minta lo cari cowok yang lebih keren dan lebih ganteng daripada Dillon. Udah gila ya tuh si Terry, mintain lo cari cowok. Apaan sih? Legenda, kenapa sih lo getol banget nolongin ikan itu? Itu kan gak ada hubungannya sama target 1000 kebaikan kita. Sampai-sampai lo harus ngikutin syarat gilanya si Terry itu. Sekarang lo lihat deh, kalungnya sekarang nyala apa enggak? Enggak kan? Gak tahu deh, Rai. Tapi gue cuma pengen bantu ikan itu doang kok. Terserah itu termasuk 1000 kebaikan atau enggak. Tapi gue pengen bantu banget ikan itu. Ya udah. Kalau lo emang mau bantuin ikan itu, gue support. Kita kan best friends. Iya gak? Makasih ya, Srip. Iya, gue bakal bantu kok, tenang aja. Thank you. tapi gimana ya caranya kita dapet cowok yang lebih keren dari Dillon? Lo punya kenalan gak? Enggak. Siapa ya? Gue tau siapa. Siapa? Siapa? Ada deh, pokoknya nanti langsung ketemu aja di rumah Terry. Semua permintaan lo. Oh, iya, mana? Raya, siapa ya cowok yang dibawa Raya? Ketemu di mana dia? Kenalin Ter, itu Bobby, cowok yang mau dikenalin sama lo. Ganteng kan? Bobby. Gue Bobby. Hai, gue Terry. Halo, gue Indah. Bobby. Eh yaudah, Bobby langsung masuk yuk. Yuk. Lo berdua tunggu di sini aja. Biar ikannya gue yang ngambilin ya.
Ini ikannya. Senang deh bisa bisnis sama lo berdua. Thank you. Gue mau ngomong sama lo. Sini. Sini. Kok lo punya kenalan seganteng itu sih? Lo pasti gak bakal nyangka kalau gue bilang. Emang siapa? Itu Doni tau. Ketipu kan lo? Tolong, anak saya masih tertinggal di dalam akuarium. Saya gak bisa pergi tanpa anak saya. Aduh, gimana nih? Gimana caranya kita masuk coba? Hah? Sabar ya, bentar. Ha, gue punya ide. Bob, ini minum ya. Makasih. Bob, biar lebih romantis, kita dance yuk. Tunggu bentar ya. Gue harus masuk ke rumah Terry ambil ikan lagi. Lo harus alihin pandangan Terry. Bob, dance yuk. Ayo. Gatel. Ganjil banget sih lo, Terry. Oke deh. Kayaknya cuma kita doang deh yang bisa ngomong sama ikan. Seru tapi. Jadi yuk. Yuk kita berangkat. Sini, ganggu aja orang kerja. Kita lagi main-main aja, Pak. Ah, iya. Lo kalau mau main, jangan di sini. Laut kan luas. Tahu nih, pergi sana yang jauh. Ayo, ayo. Iya, Pak. Maaf. Yaudah, yuk. Thank you.
mereka itu nelayan jahat. Mereka meracuni kita. Oh, jadi mereka. Berarti sasaran kita udah di depan mata. Kita harus cepat bergerak. Tolong! Kalian dengar suara minta tolong dari kejauhan nggak? Itu suara teman-teman dan keluarga kami. Caranya lebih gampang. Ya, tapi pakai racunnya jangan banyak-banyak, Bang. Ntar mabuk. Bahaya buat yang makan, Bang. Ah, banyak ngomong. Yang penting mah kita dapat banyak. Cepat dapat uang banyak. Dan Pak Wel. Jadi aja ya. Makan abang aja. Ya. Ye, ye. Jangan wasit. Iya, Bang. Kosong lagi, Pak. Iya. Pasti ada yang nggak beres ini. Tenang. Kalau gitu saya periksa dulu ke dalam air. Ya? Udah, Bang. Hati-hati, Bang. Jangan sampai minum airnya tuh, Bang. Karena sudah terkontaminasi sama racun. Malah bisa mabok lagi kayak ikan. Iya, Bang. Bener, ya, Bang.
Bang. Gue kagak bohong, Bang. Lihat dengan mata kepala sendiri. Sang Putri. Bang, bang, ada apa di bawah, bang? Gue lihat duyung. Ada 3 ekor di dalam air. Wah, si abang mah bercanda aja. Lo ngimpi kali, bang. Lo kalau gak percaya, ayo turun jemur. Baru saja ngeracunin lautnya. Itu racun satu hari baru tawar. Kalau mereka sudah pada puyeng, kita tinggal ngambil duyungnya. Terus kita jual. Kita bisa kaya. Betul banget tuh, Bang. Kita bisa dapat duit banyak, kita dapat untung, mereka yang pada mabok. Nah, itu dia. Udah kita tunggu aja. Aduh. Terus harus gimana dong nih kita? Kita harus minta bantuan sama Ibu Maya. Sekarang. Ayo. Thank you.
ayo. Tunggu, stop, stop. Mas, bentar. Bapak mau ngapain ya? Mau cari duyung-duyung, Bu. Bukannya duyung tuh nggak ada ya, Pak ya? Bohong! Kalian bukannya tadi udah nyelamatin ikan-ikan itu? Dan artinya kalian sudah mendapatkan satu kebaikan lagi. Sang Putri. Bukannya duyung tuh nggak ada ya, Pak ya? Bohong! Jangan dengerin kata-kata dia. Saya lihat sendiri kok kalau duyung itu ada. Biarin aja mereka yang tangkap duyung-duyung itu. Maaf ya, Pak. Permisi sebelumnya. Saya mau jelasin sedikit. Kalau saya ini kan ilmuwan, dan saya mengerti dan paham betul bahwa duyung itu tidak ada, Pak. Dan itu hanya legenda dan mitos. Kalau semacam ikan dugong, ya mungkin memang ada. Itu juga bisa dikenal sebagai ikan duyung. Tapi kalau maksud Bapak ikan duyung yang setengah manusia gitu ya, Pak ya? Itu nggak ada, Pak. Jangan dengerin kata-kata ibu ini. Saya lihat dengan mata kepala sendiri di tengah laut. Ayo, kita tangkap duyung. Ayo, ayo. Ayo. Maaf, Pak. Gimana kalau Bapak tangkap duyungnya? Kalau berhasil ya, Pak. Terus kita bagi 4 aja. Kan kita cuma berempat. Daripada kita harus bagi 20 orang, 10 orang. Coba hasilnya berapa? Benar juga nih kata ibu. Kenapa gue kagak kepikiran ke situ? Gimana, Pak? Setuju? Dan ini saya kasih uangnya 5 juta dulu DP-nya. Kalau Bapak berhasil nangkep duyungnya dan kita jual, kan pasti lebih banyak lagi kita dapat. Iya, Bu. Dan sekarang tugas Bapak bilang sama semua nelayan kalau cerita tadi itu bohong. Ngerti kan, Pak? Iya, terima kasih, Bu. Woi, para warga, maaf nih, setelah saya mendapat penjelasan dari ibu ilmuwan, ternyata duyung itu tidak ada. Itu cuma khayalan saya aja, ternyata bohong. Terima kasih, Pak ya. Maaf, Bu Said. Yuk. Untung aja. Nyala. Apa ada yang perlu bantuan kita lagi ya? Kalian bukannya tadi udah nyelamatin ikan-ikan itu? Dan artinya kalian sudah mendapatkan satu kebaikan lagi. Tapi Bu, kok kita nggak dapat kerang? Nyelamatin layan-layan itu dari racun di laut tadi. Artinya, sekarang kalian udah punya 1, 2, 3, 4, 5 kebaikan. Totalnya udah 5. Tapi waktu Indah kepikiran buat nolong ikan itu kok kalungnya Astrid nggak nyala? Dan nggak ada juga tanda-tanda 1000 kebaikan. Tapi sekarang kenapa kehitung kebaikan-kebaikan itu? Mungkin kalian tadi pengen pamrih, nggak ikhlas. Nah, kalau kalian ikhlas, nggak pengen pamrih, baru kalian akan mendapatkan kebaikan itu lagi. Kalau enggak ya udah enggak dapat. Yeay!
Boleh nggak saya lihat tangan kanan kamu? Jadi kamu... Duyung! Woi! Warga! Duyung warga! Warga! Ayo tangkap! Ayo kejar! Bapak jangan tangkap! Jangan! Ayo, Bapak! Ayo, Gita! Ambil nih kalau bisa! Dari sini enggak? Baikin! Lo mau? Ambil aja sendiri kalau bisa! Nih! Ambil aja kalau bisa! Gak bisa kan?